Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Putra Garut. Nah, ini mantapkan lagi proses mincang aduk atau kemiri aduk. Ini cuman ada tiga jenis nih, Jayanti, Yanti, sama Yanti Edan. Jadi tiga jenis. Ini lagi proses dipakai minyak. Pakai apa ya? Nih, pakai ini nih. Kaliki, minyak kaliki atau biji jarak, bisa disebut minyak biji jarak. Kalau di sahabat kalian pastilah beda-beda namanya, tapi fungsinya sama, buahnya sama. Ada yang merah, ada yang hijau sih. Lagi proses nih di sini. Aduh, kalau maaf ya kalau suaranya tidak jelas, soalnya di sini lagi hujan deras. Nah, ini mincang kojonya nih, atau kemiri kojonya, ini jenis Jayanti. Lagi proses. Kalau saya itu dari nol sampai siap tempur aduk, itu saya itu memakan waktu cuma 1 bulan, kadang lebih sih, kadang 2 bulan, tapi tergantung si posisi bahannya atau kemirinya. Nah, ini Jayanti masih cara mang gini, masih belum kepala semua. Gampang kok, cuma malenya gini-gini ke jari. Yang belum tahu ya gini terus sampai kulitnya berubah dari mentahan. Kan mentahan itu berupa warna abu-abu ya. Kalau ini udah masak, saya itu nih pakai masaknya awal ini pakai cuka cabe. Kadang sih tergantung selera, ada yang pakai lahan atau air nira, ada yang pakai seper, terus ada yang pakai iksal, tergantung selera sih. Kalau saya ini pakai ini nih, cuka cabe yang betulan buat masak bakso. Ini Jayanti. Kalau pengen ya order misalkan bahannya atau siap aduk, kalau siap aduk sih jarang saya yang ngeluarin, tergantung pesanan sih. Tapi ya prosesnya lama, nunggunya lama, mending mentahan aja. Mentahan minyak ada Yanti, ada Eti, ada Jalin, ada panjangan jenis Jawa, ada panjangan jenis Malang, mau untuk dari Garut, ada Jawa Kaliwiro, ada Jawa Jogja, banyak sih. Kalau saya ini semuanya ini produk Garutnya asli. Nah, ini Yanti, Yanti cupit merah nih, masih proses. Nah, kalau Yanti ini gini rupanya nih, kulitnya itu kasar, tajam-tajam. Kalau Jayanti ini kulitnya itu nerestas, kalau bahasa Sundanya nerestas, kasar dikit. Ini favorit saya itu si jenis Jalin, Jayanti favorit saya gitu. Itu tergantung si selera yang sukanya aja. Ini lagi malam nih, ntar ini kan mau bulan Ramadan ya, paling ini dikeluarin ini kalau gak ada yang yang kesini ke rumah yang pengen beli, pasti juga ini ada sih nanti Sawal. Tapi kalau ada yang kesini ya jual, kalau ya sesuai harganya. Paling murah sih harganya itu dari 25.000 sampai 1.400.000 ada sih, tergantung jenisnya aja. Sekian ya info dari Angkatan Salam Putra Garut.